Hai, assalamualaikum. What's up everyone? Zulfikar, you are watching ZFN channel. So guys, untuk video kali ini ia disponsor oleh PTT Outdoor. Ianya local company yang jual pelbagai jenis barang-barang yang active lifestyle, yang macam korang suka exercise ke atau korang suka kan outdoor activity. So macam contoh outdoor activity ni dia jual kemah lah, backpack lah. Kalau jenis korang suka berjoging, dia jual smartwatch, ada jual sling bag untuk korang jogging dan macam-macam lagi lah. Korang boleh singgah kat website diorang, saya akan sertakan link di description. So macam contoh, dia ada satu produk terbaru diorang, iaitu tahan conker sling bag. Yang korang nampak ni material menggunakan jenis water resistant, so korang tak perlu risau barang-barang korang di dalam bag ni kena hujan dengan apa, dia akan protect. So banyaklah poket dia, macam contoh depan ni dua ni. Ha, sini kalau dua poket ni saya suka letak sebenarnya smartphone. Kalau dua letak dua. Ha, letak dua smartphone saya kat sini. So kalau kita tengok dekat main compartment ni memang besar. Kita buka sini ya. Ha, memang besar. Kalau macam ni lah saya suka, kalau sini besar sini memang saya letaklah saya punya TWS saya. Ha ni. Berapa banyak boleh letak ni. Ha, lagi. Ha, lagi. Ha, lagi. Ha, lagi. Ha, so korang nampak ni. Ha. Betapa besarnya dia punya main compartment dia ni. Ha, nampak dua tu. Ha, ni tak cukup lagi. Dua ni ada lagi poket dalam ni. Ha, letaklah si punya apa, bluetooth speaker saya dua biji kat sini. Ha, so. Ha, tengok. Berat juga. Ha. So, kalau korang berminat angkat sling bag ni, ha, saya akan sertakan link di description. Korang boleh beli kat dia punya website. Tapi bukan benda ni yang saya nak review dalam video ni. Ini saya terus promote je. Untuk video ni saya akan review salah satu smartwatch yang diorang jual kat website diorang. Nama modelnya ialah North Edge NL03. Jadi kalau dekat depan kotak ni ada dunia gambar jam tu sendiri. So kalau kita kat sebelah kiri kotak ada few features dia. Jadi antara featurenya ialah dia ada call reminder, notification reminder, ada motion sensor. So kiranya dia akan sense segala aktiviti kita, so dia akan record. Dia ada alarm clock. So kat belakang dan kotak ada juga feature lain, iaitu camera control. So korang boleh guna smartwatch ni untuk jadi sebagai camera shutter. Ada sleep monitor, step tracker dan juga calorie tracker. So memang ni benda ni memang very benda yang crucial lah untuk kita punya smartwatch, untuk track kita punya daily activity. Dan kat belakang kotak ada few spesifikasi untuk smartwatch ni. So kita tengok sini dia punya chipset guna RTK8762CK. So RTK ni daripada Realtek. So Realtek ni yang mana banyak produce bluetooth chipset. Memang dah banyak lah, bukan takat dekat smartwatch je. Banyak bluetooth devices lain memang ada guna brand daripada Realtek ni. So dia punya screen display dia 1.28 IPS display. Dia punya resolution 240x240 DPI. Battery life 180mAh. Dia punya dimension 250x46x11.4mm. So body material dia gunakan ABS plus plastik ni dengan crisite macam nak sebut ni, plus glass. Material jenis band material jenis TPU standard. Berat dia lebih kurang 56g. Working time ataupun dia punya battery tahan dia lebih kurang 5 ke 7 hari. So not bad. So compatibility iOS yang 8.2 ke atas plus Android 4.4 ke atas, so very standard. Saya dapat ni dia berwarna hitam. So mari kita buka. So ini brand untuk smartwatch ni, brand North Edge. So kita akan dapat wajah international warranty. So ini dia punya promotional QR code. So ini dia punya smartwatch. Smartwatch ni okay, memang terasa berat juga rasa ni. Good material, memang good material. Wih, ni Dia cakap tadi material jenis ABS material, plastik. Belakang ni besi kat ni, belakang ni. Please make full charging before use the smartwatch. So kena charge dulu baru boleh guna smartwatch ni. Dia punya tali ni pun very good quality. Tapi agak keras sikit, mungkin sebab baru lagi. Kita buka lagi dalam kotak, kita akan dapat dia punya charging cable jenis magnet ni, standard punya smartwatch. Dan kita akan dapat very thick user manual. Oh, tapi dia
sekali dengan warranty lah. Sekarang ni warranty dapat sekali. Dan ada banyak lagi bahasa dalam ni. So kalau kita tengok dia punya app dia guna. So nama appnya ialah F-Fit app. Okay, so ni for first time saya pernah dengar nama app ni. Kita buka plastik ni. Oh yes. So dia ada analog gimmick kat keliling jam ni. So nampak ni north, south, east, west. So kat belah kanan ada satu button saja untuk interact. Physical button tapi yang lain secara touchscreen. So kalau korang tengok dia punya thickness pun taklah tebal sangat. Very thin juga. So dekat belah belakang smartwatch ni dia punya heart rate sensor kat tengah-tengah. Ni dua pin untuk charge. Dan dia punya tali ni boleh dicabut. So korang nak tukar ke tali lain pun boleh, tapi ni size dia. So, so kalau tengok pada dia punya dimension, tali dia ni 12mm size. Dan korang boleh lah cari, tapi kena bergantung kat lah tengok design dia macam mana. Sebab ada certain tali tu dia punya design nak sambung tu agak lain. So korang kena tengok tu betul nanti. So design dia memang sangat simple saja. So buckle ni jenis besi. So mari kita turn on smartwatch ni. Hello. So ini dia punya first watch face. So kalau kita swipe ke kiri, so ini dia punya heart rate sensor. Kenapa dia dah clip. Okay, clip. Sekarang ni dia tak detect apa. Kita swipe lagi. So ini beep apa, blood pressure. Okay. So blood pressure adakah ada guna sensor yang sama? So kebanyakan smartwatch yang ada feature ni memang saya benda ni memangnya tak recommended. Blood pressure ni memang perlukan dia punya device untuk check lah. Sebab benda ni dia main dengan tekanan darah tau. So menggunakan smartwatch dengan sensor ni memang tak accurate lah. So blood pressure ni memang saya sangat tak recommend untuk korang ikut reading dia ni. Next ialah dia punya sleep monitor. So ini kita punya step tracker, calorie tracker dan distance tracker. So ianya infinity scroll. So korang selak ni dia akan balik semula ke main watch face ni. So kalau kita swipe pada atas ke bawah, kita akan pergi ke apa panggil ni, bar icons, widget atas ni lah. So ini dia punya QR code. So kita nak scan terus installnya app. So sangat convenient ni untuk iOS, ini untuk Google Play, ini untuk dekat website. So ni mungkin sesuai untuk Huawei yang tak ada Google Play. Next ialah sini do not, kita boleh turn off atau turn on dia punya do not disturb mode. Ini ialah connection, tunjukkan kalau kita dah connect ke smartphone. Ini brightness control, ini makin terang ataupun ni makin gelap. Ini ialah dia punya setting. So ini kita boleh tukar dia punya theme ni, yang ni lah watch face lah. So setakat ni ada dua saja. Jadi kita tengok app dia ada ke tak ada nanti. So kita try yang ni dulu tengok. Nampak cool juga ni. So kat setting lain kita boleh adjust apa lagi. Oh ada tiga je. So ini screen time. So kita boleh adjust lah berapa lama dia punya screen tu akan hidup. So macam tadi 5 second kan. So lepas 5 second dia akan terpadam sendiri. So letak lama sikit lah, 7 second. Ini ialah sistem nak ni about bla bla bla, dia punya equipment semua. Ni nak shutdown smartwatch ni. So itu saja dekat bahagian atas sini. So kita swipe ke atas, kita akan pergi ke dia punya list of application dalam smartwatch ni. Tapi kalau kita tengok sini, wah, very smooth. Oh, okay. Sangat smooth. So kalau tengok pada tadi pun agak smooth juga sebenarnya dia punya OS ni. Tak ada rasa lag pun. Very nice. Lagi dia lagi perasan kat sini, nampak lah dia punya smooth dia tu. Nampak tu. Nice. Very nice OS ni. So ini state ni ialah kita punya summarize daily activity kita. So ni heart rate sensor. Ni blood pressure. Blood pressure memang jangan percaya. Ini sport mode. Ada apa sport mode dia dalam ni? Ada running, walking, apa ni, climbing, riding, football, basketball, badminton, ping pong, swimming. Oh, boleh swimming eh. Okay, so dia punya waterproof rating dia IP67 waterproof. So takat water resistant ni, tapi tak tahu kenapa ada sport mode untuk swimming. Contoh kalau kita nak running, tekan
Sudah akan terus start. Sudah akan ambil reading BPM, step pun akan kira. Tapi jam ni dia tak ada built-in GPS, so memang korang kena rely kat smartphone punya GPS. So memang kena connect kat app dia tu. So lain daripada smart mode, ni sleep monitor, ni notification center. So kita tengok lah apa app yang kita set up untuk masuk notification dalam smartwatch ni. Agak annoying kat tu. Dia kalau terus terpadam, dia akan terus ke dia punya main home screen dia tu. So, ini dia punya stopwatch. Stopwatch. Countdown ada. So, setting. So, itu saja, tak banyak sangat. Very simple saja smartwatch ni. So, okay guys, ini dia punya rupa bentuk app dia. So, nampak lah. So, app dia macam ni. Icon app dia tu. So, masa korang nak install tu, korang nak login, korang kena letak semua detail lah. Nama korang lah, korang punya birthday lah, berat badan tinggi, semua benda lah detail yang dia nak. Korang isi, barulah dia akan ke screen yang ni. Sekarang ni saya nak connect. While use. So, dia keluar apa ni, ZL03 eh. Bukan L lah. Okay, kita tekan je. Bind successful. Okay dah. So sekarang ni dia dah sync. Jam pun dah ikut jam dekat saya punya smartphone. Sekarang ni pukul 1.43. Dia dah ikut dah 1.43. Jadi apa kita boleh tengok dalam app ni. Kan mana? Step. Okay. Ni tunjuk step. Dia record step kita satu hari. Dia punya heart rate. Ni sleep monitor. Motion. Ni blood pressure ni saya tak berapa nak pasti, saya tak berapa yakin sangat. So ni device. Okay, so memang kita boleh install berbagai jenis watch face. Tapi masalahnya bateri tak cukup lah. So tak apa, saya kena charge dulu. Okay guys, sekarang ni saya dah charge lebih 50% lah. So, kita tengok lah apa kita boleh download dia punya watch face. Okay, so ni dia punya dial market. So lebih ada dalam berapa ni, adalah tak banyak sangat lah, tapi ada lah. Tapi still korang boleh custom, select image, select from album. Contoh saya ambil gambar ni lah, robot ni. Taklah warna apa nombor ni, dia tengah sync. So okay, ini end product dia. Ha, so dia punya screen ni not bad lah, IPS display. Ha, color dia pun cukup vibrant juga. So kalau nak letak gambar korang yang lain pun tak ada masalah. Dia still okay, memang korang telik-telik tepi-tepi pun still nampak jugalah. Boleh lah. Dan lain macam contoh ni notification, korang boleh pilih lah. Macam incoming call, masuk message, macam WhatsApp ke. Lain tu mana lah, Twitter ke apa. Korang boleh pilih sendiri. So nanti dia akan masuk sini. Raise your wrist. So ni kalau kita on ni, so kalau kita pakai, kita ni ada akan auto on. So feature ni is a must. Continuous heart rate monitoring. Okay, ni akan ambil setiap 5 minit dia akan ambil kita punya beats per minute, kita BPM. So nanti dia akan record. So kalau kita turn on ni, dia akan makan lebih sikit bateri lah. Tapi benda ni, feature ni yang kita nak pakai untuk track kita punya BPM. Google Fit pun kita boleh turn on kalau nak sync kan. Find my device. Dia akan vibrate je. Take photo. Yes. So kalau ni contoh, dia kena shake. Okay, dia berfungsi dengan baik. Ada setting, wearing method. So boleh pilih sama ada korang ni left-handed ataupun right-handed. Pilih mana preference korang. Ini standard kalau kat sini, kita Malaysia guna metric. Tu sajalah. So okay guys, macam ni bentuknya bila saya dah pakai smartwatch ni dekat saya punya tangan. Dan saya punya feeling dia okey je, jam ni dia tak terlampau kecil sangat dan tak terlampau besar sangat. Just nice. So kalau korang nampak tu memang dia agak nipis sedikit smartwatch ni.
Dan dia punya size ni pun dia tak apa, dia macam hampir menutup keseluruhan saya punya wrist saya ni. So bagi saya just nice saja, dan dia pun dia punya berat dia pun sedang-sedang lah. Dia tak terlampau ringan sangat. Ada jam lebih ringan daripada ni. Ini bagi saya dah agak berat sedikit. So sekarang ni saya nak check dia punya heart rate sensor dia. 84. So kalau compare dengan exometer ni lebih kurang lah, dapat dalam ni sebenarnya 83 ni. So lebih kurang saja. Tapi nak kepastian, jom kita compare dengan smartwatch yang saya selalu guna, iaitu Realme Watch 2 Pro. 80-86. So okay, lebih kurang. So ini yang biasa yang saya saya tengah guna sekarang. Okeylah, dekat-dekat ada punya reading dia tu. So okay guys, ini saya punya quick unboxing dan quick review untuk smartwatch North Edge ni. Nanti saya akan update dari segi dia punya recording performance, cara nak record kita punya what apa whole day BPM, dia punya step tracker, dia punya distance tracker, calorie tracker. Tapi untuk setakat ni dia punya OS performance, dia punya heart rate monitor ni, heart rate sensor ni bagi saya okey aja, memang just nice. Typical performance dengan a few budget smartwatch yang lain-lain. Okay guys, sampai di sini saja, nanti saya akan update next video untuk full review smartwatch ni. So guys, stay tuned. Thank you guys for watching this video. Hope you guys enjoyed. If you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That will be much appreciated. And I'll see you guys in the next video.